waktu gue main sama Dokter Profesor. Iya. Gue bilang sama Om Tompi, Om, ini band lengkap banget Om. Kenapa emang lu? Tante Deviana Profesor. Yo, iya. Om Dokter. Mas Wahyu Sarjana. Asli ya. Ini ada kisah seru sih sebenarnya. Gue tuh kan main Ragnarok dulu ya. Woi. Adalah game online gitu tuh emang. RO. Terus gue ketemu sama satu orang. Dia tuh teman hunting gue. Nah abis itu dia bilang sama gue, dia transfer gue duit, suruh gue ke Surabaya untuk bertemu dengan dia nih. Karena dia, gue curhat lah gitu loh, gue sendiri, gue sendiri, sok-sok sendiri. Dia, ya gue gak akan pernah ngelupain ya, maksudnya orang-orang yang menolong hidup gue ya. Ternyata dia ini salah satu pemilik. Pada saat gue susah, dia yang nolong gue. Waktu di dalam gereja itu bahkan dia gelarin gue sejadah buat gue sholat. Wow. Gue di situ kebakti. Apa di situ kan rock ya, jadi gue tetap gue kadang-kadang main bass juga. Wih. Seru ya. Gokil. Gue melihat lu memang apa ya, pada akhirnya lu melihat ya apapun itu agamanya tapi ya. Asli. Jadi yang dilalah yang sangat bikin gue seneng adalah pada saat itu gue kabur itu kan gue nggak punya bass. Gue nggak punya bass, gue pengen main bass. Okay. Di Surabaya kan dia di gerejanya ada bass, gue jadi latihan. Yo, kan jadi latihan ya, gue jadi latihan itu, cara-cara yang di atas buat Tuhan. Wah, gokil sih, ini gue baru tahu nih, ini gue jadi belajar tentang kehidupan sama Sadu. Gokil. Okay. Nih, kita tarik mundur lagi ke permusikan lu. Sadurasi di band nih, apa kabar nih? Sadurasi di band sih secara guanya mungkin baik-baik aja ya. Tapi mungkin nanti gue tuh ada rencana mungkin tahun depan ya gue akan. Amin. Mudah-mudahan ya, doain teman-teman. Amin. Lancar, gue bisa bikin album. Wow, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, personil yang lama mungkin udah sibuk. Oh, lu ini lagi berarti. Gua coba cari yang lebih umurnya di bawah gua gitu. Wow. Jadi ada energi-energi. Ya, dia kalau gua lihat persis kayak Mas Indro nih, mencontoh. Jadi cari yang muda-muda lagi biar ada gokil sih. Karena motorik gua tuh berasa ya, makin kesini tuh kayak motorik gua tuh makin berkurang. Gak mungkin kalau itu. Serius. Makanya kan fungsi. Apaan? Gue liat Instagram lu, waduh, serem-serem banget. Serius Ban, gue merasa gitu loh. Anjir. Ya, sumpah gue merasa gitu. Okay. Maksudnya, makanya apa ya, di practice ya. Maksudnya kayak, jadi buat gue kan, practice itu kan cuman kayak, buat gue tuh kayak mempertahankan, men-sustain motorik kita aja kan. Ya. Karena kita semakin tua kan, semakin. Iya, iya. Iya gak sih? Bayangin kalau kita gak latihan. Asli. Kayak umur turun, terus ini berasa. Skill gini kan kalau nggak latihan. Paling nggak dia gini lah, latihan lagi udah gini latihan lagi gitu. Gue berasa ditampar nih gue nih, karena gue nggak pernah latihan, Tapi dia influencer. Nggak. Gue kadang suka bingung sih sama influencer tuh, karena kadang kalau ditanyakan, lu influencer? Nggak juga sih, karena kesannya kan kayak, gue menginfluence orang, enggak juga, maksudnya gue niatnya enggak ke situ kan sebenarnya, makanya influencer tuh jadi terlalu berat. Iya, gue sih kalau tapi buat gue lu influencer. Amin. Ibrani Pandian luar biasa loh. Dan ya tadi Sadurasi di band, kemudian lu punya band lagi, Mata Ketiga. Aduh, gue seneng banget lu tahu band gue. Oh iya dong, Mata Ketiga baru ngeluarin single November 2020 kemarin ya? Yes. Ih, right. Gila. Nah, gue merasa terharu. Yo, ini gue penasaran karena dari sebelum Mata Ketiga ini kan lu ada ILP kan, Indralesmana Project, yang mana kalau gue denger musiknya juga rock juga, metal, progresif ya. Progresif ya. Yes. Ada metalnya juga karena ada Karis yang pakai sound metal kan. Sampai akhirnya lu bikin Mata Ketiga karena ini. Gue bikin Mata Ketiga. Ini kan kalau gue liat video klipnya, lu semuanya take dari rumah tuh. Iya, take it from home itu. Gokil. Itu prosesnya gimana tuh? Maksudnya, lu pasti nggak ketemuan kan? Yes. Sampai akhirnya jadi. Karena gue liat di situ yang compose lu juga. Iya. Sadurasi di kan. Gokil. Yeah. Itu gimana bisa kejadian sama si? Oke. Okay. Setengahnya kan personilnya ILP. ILP. Ya. Jadi waktu itu gue ketemu nih sama Eric, vokalis gue, sama Roni. Nah, Roni ini personilnya rubah di selatan.
Oke, Rubah di Selatan. Rubah di Selatan. Okay. Selatan lagi. Di Selatan. Rubah di Selatan. Oke. Okay. Rubah di Selatan. Nah, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol terus kok ya seru ya. Nah, terus si Eric ini juga vokalis gue ini dia punya bakat spiritual. Wow. Punya bakat spiritual. Okay. Akhirnya kita ngobrolnya seru. Oke. Okay. Gimana ya kalau kita bikin musik konsepnya itu? Oke. Okay. Kita juga awalnya kayak ini kacau nggak ya, kita nekat nggak ya, tapi kayaknya belum, maksudnya yang sampai mata ketiga adalah spiritual gitu kayaknya. Wow. Belum ada. Oke. Okay. Makanya waktu itu ya udah deh kita bikin aja deh. Yang gua nonton tuh yang panca indera. Panca indera, iya. Udah abis itu cari personil dia tuh Ban. Gua cari personil, udah dapet, terus abis itu gua ajak Ray sama Hatta. Udah abis itu kita take-nya tuh ya berjauhan gitu sampai Ilusi dan Batas Waktu jadi itu gue belum pernah ketemu sama vokalis gue yang cewek. Iya, yang cewek, ada yang cewek si ya. Hani. Oke. Hani belum pernah ketemu sama sampai sekarang sebenarnya. Sampai detik ini. Karena Hatta di Surabaya. Oke. Jaeko okay. Di Jogja. Seru juga proses ininya ya, produksinya ya. Iya. Pre-pro-nya. Jadi untung ya di gue justru sedih juga, COVID sedih, cuman berterima kasih juga ya, tetap ada positifnya. Tetap ada positifnya, gue jadi berkarya sama teman-teman kan. Terus juga udah canggih kan, maksudnya ya, bisa kirim-kirim bener, data. Udah bisa kirim-kirim. Sebenarnya mungkin dari dulu, cuman kalau dulu tuh kayak kalau bisa ketemu ketemuan dah gitu ya nggak sih? Kita anak kongko banget ya, kan. Kayak kita ketemuan lah, sekalian sebat dulu ya kan. Tapi lu inget nggak sih zaman kita kecil tuh ya? Kita nggak ada handphone aja tahu lo kita ngumpul di situ. Iya iya iya. Udah pasti rame di situ. Iya 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 iya. Malu okay. Anak-anak. Ini nih apa? Kita bukan ini ya? Apa? Bukan. Apa? LPG 3 kilo ya? Oh iya iya. Kita zamannya masih minyak tanah. Yo iya, masih yang dijual minyak. Yang kalau apa? Penjual minyak tuh kayak kalau cuman minyak nggak harus minyak harus kayak gitu. Gue juga heran sih agak suneo bibi sama kayak jual gorden gitu kan kan sebenarnya bisa gorden gitu ini gording gording iya asli sih gording ngapain sih harus gitu grupnya gorden gitu bisa enak. Bisa ya jadi gitu teman-teman sorry ya teman-teman gak ada yang tahu pasti zaman ini nih. Oke. Terus yang gue lihat juga di Panca Indra tuh ada lu itu yang si main apa sih namanya? Sorry. Yang kayak gamelan. Itu namanya talempong. Talempong. Yang... Oke. Okay. Oh, itu bukan gamelan ya, talempong. Talempong. Jadi itu dia apa? Additional atau personal? Dia personal. Oh. Jadi wow. Karena band ini kita semua ada personal. Ada juga yang apa? Main apa? Udu dia, ya. Nah, itu gue nanya sama dia, "Mas, lu main udu?" Ah, yang ini namanya bukan udu, Mas. Ini sadatana. Oh, emang lagi, ya? Asli punyanya Indonesia itu. Keren ya. Oh, jadi itu bukan udu ya? Dia bukan udu. Namanya sadatana. Sadatana dari? Darinya lupa gue. Oke, nanti cek aja di Google ya, sadatana. Cek di Google, sadatana. Oh. Kalau santana ya. Main gitar. Tahu enggak nih? Kayaknya anak-anak ini harusnya tahu. Harus tahu. Harus tahu. Cari ya teman-teman. Nah, oke, kita balik lagi ke permusikan lu. Gua sempet lihat waktu itu lu manggung sama Bob James. Keyboardisnya, jadi kalau nggak tahu Bob James itu adalah keyboardisnya Fourplay. Fourplay itu basisnya Nathan East. Nah, Bob James Trio ya. Iya. Itu, gue ngeliat Sandu di situ baca kan. Nah, pertanyaan gue tadi kan lu bilang lu nggak bisa. Gue nggak bisa baca, ya. Balok gue nggak bisa. Terus akhirnya itu gimana dong? Akhirnya gue bilang jadi. Job pertama gue sama dia itu di Kuala Lumpur dulu. Ya, yeah. No apa? No black tie. No black tie, ya. No black tie. Terus gue sampai bilang sama Evelyn yang punya tempat, Evelyn gue kayaknya nggak bisa ngambil job ini karena ini terlalu berat buat gue. Gue bilang gitu kan. Asli. Sumpah. Padahal lo sama Bob James tuh ya, tapi lo. Iya, lo gila kali. Bob James man, Grammy Award-nya 8. Iya lo anjir, gue maksudnya gimana kalau gue jadi dia? Itu aja okay. Gue udah yang gemeteran. Nah terus. Gue bilang sama Evelyn, gue gak bisa baca. Nanti dikirimin kok chartsnya. Gue gak bisa baca. Chartsnya ada block chordnya kok, dia bilang ya, gitu. Tetep maksa tuh. Oke, udah. Okay. Udah kan. Dikirim tuh. Udah, akhirnya. Ya udah gue ulik deh tuh semua materi-materinya. Maksudnya, lu bisa bayangin gak sih? Gue denger Winchester, Taxi ya, Angela. Oke. Okay. Ya. Yeah.
itu lagu gue tidur waktu kecil. Terus lu terus tiba-tiba bawain ya, gue main sama dia gitu, yang punya lagunya. Iya. Itu kayak ya Allah. Terus udah nih sampai Kuala Lumpur, gue ketemu kan sama dia. Terus tuh gimana dia ngomongnya gimana? Bahasa Inggris gue tuh kan keren, guys. Keren banget gitu. Jadi ya udah gue kayak wah gitu. Terus bahasa tapi isyarat, bahasa ya? Isyarat. Terus ya udah gue bilang sama dia, gue nggak bisa baca, gue nggak bisa baca not balok. Dan dia baik banget. Dia kayak ngejak gue. Oh ya? Iya. Tapi lu janji ya, lu harus belajar. Oh ya? Baik banget. Gue pikir yang lu harus bodo amat gitu kan, ada kayaknya kayak gitu ya yang. Iya, yang ngeri bisa, gitu, yang string gitu kan. Oh ini malah. Malah dia kayak yang baik banget, terus pelan-pelan gue diajarin tuti, pertutian kan. Ya udah, abis itu kita main dan malam itu tuh, kayak yang seru, yang minta ampun. Iya. Anjir sih, lu mau Bob James sih. Wow. Kan gue dua kali tuh main tuh di sana, abis itu gue balik ke Indonesia kan. Udahlah, biasa lah, gue berkehidupan biasa. Selang 6 bulan tiba-tiba ada telepon jam 12:30 malam. Nomor luar nih. Wih. Gue angkat, suaranya hello gitu. Hello. Bule kan. Iya. Gue bingung. This is me, Bob James. Buset. Langsung Bob James langsung. Ya mungkin setengah satu malam di sini, di sana mungkin ya, jam berapa ya, kan? Iya. Ya udah abis itu diwaheho, tapi gue ngerti intinya dia ngajak gue main di Oke. Gitu kan. Gue mau bilang yang aduh gue makasih banget gitu enggak bisa kan, kayak yang oke. Songong banget. Thank you. Padahal ya. Iya gitu, terus ya udahlah akhirnya kita main itu di Blue Note Tokyo dan gue melakukan Blue Note Tokyo ya. Dan gue melakukan kesalahan besar. Salah banget sama dia. Apa nih? Gue kok jadi deg-degan. Iya, gue maksudnya kita kan main 3 kota ya. Okay. Kita main 3 kota, Nagoya, Yokohama, Tokyo. Dan gue melakukan kesalahan itu di Yokohama. Di kota pertama masih aman. Jadi pada saat itu dia kayak yang upset banget sama gue. Anjing, bahasa upset, Inggris. Upset, akhirnya. You know, upset? Yeah, upset. Inggris. Anjis. Ya, yang marah gitu sama gue. Okay. Gara-gara ini, bang. Deng. Terus tiba-tiba, gue kan nggak tahu ya. Yeah. Stop. Coba mundur lagi. Deng.